نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab was Sunnah. Dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab fit tayammum atau hukum tayammum. Bagi ikhwah sekalian yang baca atau buka terjemahannya halaman 41. Kata Syekh, at-tayammum lughatan القصد وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. Hukum tayammum. Secara bahasa, tayammum bermakna bermaksud atau menyengaja. Dan bahasan kita adalah tayammum secara istilah syar'i. Secara syariat adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan tata cara tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi definisi tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan, kita akan bahas nanti hanya sampai pergelangan, tidak sampai siku, dengan debu yang suci. Kita juga akan bahas beberapa hal berkaitan dengan jika debu tidak ditemukan, dengan tata cara tertentu, tentunya berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mau salat dan kala itu tidak ada air. Dan bab tayammum ini beliau bagi menjadi empat. Yang pertama, hukmu tayammum wa dalilu masyru'iyatihi. Masalah yang pertama adalah hukum tayammum dan dalil pengsyariatannya. At-tayammumu masyru'un wa huwa rukhsatun min Allah Subhanahu wa ta'ala li ibadihi wa huwa min mahasin hadhihi asy-syari'ah wa min khasa'isi hadhihi al-ummah. Kata beliau, tayammum itu disyariatkan
ia adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, dan ia termasuk salah satu dari kebaikan syariat Islam dan karakteristik umat ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyutaru khasuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kalau rukhsahnya, kalau keringanannya dipakai, diambil, dilakukan. Jadi kalau ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, gunakan. Allah sangat surga. Allah sangat cinta. Kayak misalnya hari ini tadi ya. Ketika di Masjid Imam Syafi'i selesai sholat zuhur, kemudian hujan sangat deras. Langsung kemudian kita ambil rukhsah, apa? Kita jamak sholat asar. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah kemudian beliau melakukan jamak sholat tanpa sebab, apalagi ada sebab. Karena ini adalah keringanan dari Allah. Ketika kita lakukan, Allah sangat suka. Ketika kita lakukan, Allah sangat cinta. Dan ini diantara mudahnya agama ini. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwasanya Islam itu berat, maka salah. Bahasan kita ini saja diantara dalil bahwasanya Islam itu mudah. Tidak ada air, ya kita tayamum. Enggak bisa berdiri, ya duduk sholatnya. Enggak bisa duduk, ya rebahan sholatnya. Ketika safar, boleh enggak puasa? Ketika safar, silahkan Anda qasar sholat. Ketika safar, silahkan Anda jamak sholat. Banyak rukhsah di dalam syariat Islam. Kalau ia adalah beban, iya, makanya kita namanya adalah al-mukallafin. Kita ini adalah orang-orang yang terbebani dengan syariat. Cuman syariat yang Allah bebankan kepada kita bukan syariat yang mustahil. Bukan syariat yang mustahil untuk dilakukan. Seperti misalnya puasa tanpa sahur, tanpa berbuka, itu mustahil, mati kita. Tapi Allah tentukan ada sahurnya, ada berbukanya, ada menahan kemudian waktu, yakni untuk tidak makan dan minum dan tidak menggauli istri, ya setengah hari. Bukan perkara yang mustahil, mampu kita melakukannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tayamum ini disyariatkan. Ia adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Makanya tadi dulu sebutkan sabda Nabi Muhammad bahwasanya Allah cinta ketika rukhsahnya, keringanannya kita ambil, kita pakai, kita gunakan. Bahkan mungkin ketika safar pian misalnya, pian atau antum safar dan safarnya itu tidak melelahkan. Ya tidak lelah dari rumah ke bandara, bandara sampai Jakarta, Jakarta dijemput pula. Enggak lelah sebenarnya, tapi tetap namanya safar. Ketika safar ada rukhsah, ambil. Apa? Boleh mengqasar sholat. Ambil. No problem. Boleh tidak puasa. Silakan. Wallahu alam bisawab. Kemudian, ia termasuk salah satu dari kebaikan syariat Islam. Bukti bahwasanya Islam itu mudah. Dan karakteristik umat ini, sifat umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah, ni dalil tayammum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian. Ulun sudah terangkan waktu itu perbedaan, yakni
harokat pada firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum wa arjulakum. Di mana orang-orang Syiah mereka mengharokati arjulakum itu menjadi arjulikum. Apa bedanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Seperti itulah terjemahannya kalau versi Syiah. Jadi kepala itu cuma diusap, kemudian kaki juga diusap. Kenapa? Karena harokatnya mereka rubah jadi li. Wa arjulikum. Jadi dia yakni sama dengan ruus. Tapi kenapa kemudian harokatnya wa arjulakum? Karena ia kembali kepada siku dan wajah. Apa? Dibasuh. Tentunya ini bahasan nahu. Ini bahasan nahu. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Wujuha, aydiya. Basuhlah wajah kalian, tangan kalian, dan untuk kaki juga dibasuh. Tapi tidak untuk orang-orang Syiah. Dulu tentunya, sekarang sudah mereka tidak punya, tidak bisa masuk Saudi Arabia karena ditutup. Ini hubungan diplomatis sudah diputus. Dulu kita bisa menyaksikan langsung waktu kami kuliah, mereka itu kalau wudu ya kaki diusap terus, tidak pernah dicuci. Kenapa? Karena salah dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengusap? Ya ada waktunya. Ketika mungkin suasana atau yakni kala itu cuaca sangat dingin, silahkan Anda mengusap. Ada sunnah mengusap, tapi tidak di semua wudu. Kalau mereka di semua wudu berdasarkan firman Allah, tapi kemudian harokatnya mereka rubah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dia yakni majrur setelah huruf ba bi ruusikum, arjulinya itu adalah yakni ataf dari ruus. Ini pembahasan nahwu tentunya. Tentunya pemahaman yang salah untuk orang-orang Syiah, karena jelas firman Allah Subhanahu wa taala harokatnya adalah lam. Bukti bahwasanya ia adalah yakni dibasuh, bukan di yakni diusap. Dia maf'ul untuk yakni kata igsilu. Oke, ulun lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Boleh melebihkan, no problem. Dan sapulah kepala kalian, disapu, kemudian sampai tengkuk, dikembalikan ke depan, dan kemudian bersihkan telinga. Kita akan bahas nanti pada sifat yakni, atau kita sudah bahas itu sifat wudu ya, sudah kita lewati. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dilebihkan juga tidak mengapa, sedikit, no problem. Jika kalian junub, maka bersucilah atau mandilah. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bab mandi. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan jauh atau kembali dari tempat buang air besar, buang air, atau kalian menyentuh perempuan maksudnya adalah menyetubuhi, lalu kalian tidak memperoleh air, karena seharusnya semuanya dibersihkan dengan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau debu yang suci. Ini di antara dalil yang menunjukkan akan yakni disyariatkannya tayamum. Kemudian, dan kalau pengen perhatikan, ini kita akan dapatkan alasan kenapa orang itu yakni tayamum, bahwasanya ketika tidak adanya air atau kemudian karena darurat seperti sakit. Kita akan bahas. Ada orang-orang yang sakitnya itu di bagian tempat wudu, di bagian anggota tubuh yang harusnya dialirkan padanya air wudu, tapi enggak boleh kena air. Maka orang-orang seperti ini bertayamum. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Bagaimana caranya? Kita akan bahas pada bab yang terakhir, nomor 4, kaifiyah atau cara kita yang Allah tidak ingin menyulitkan kalian
tetapi Dia hendak mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian agar kalian bersyukur. Ini dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya tayamum jika tidak ada air atau kemudian alasan yang lain. Kita akan bahas pada babnya. Kemudian waliqauli sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu tayyib kafika wa illam tajidil ma' ashra hijaj fa'idha wajadtal ma' fa'amissahu basharatak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, debu yang suci cukup bagimu sekalipun kamu tidak mendapatkan air selama 10 tahun, ya tayamum terus. Kemudian bila kamu mendapatkan air, maka basuhlah ia ke kulitmu. Ini dalil jemaah. Kalau masih ada air, mampu kita untuk mendapatkan air, kita tidak tayamum. Seperti sebagian orang ketika safar dan kemudian waktu sholatnya dia lewati dan dia safarnya dengan pesawat, langsung tayamum. Air ada. Air yang mereka siapkan di pesawat itu cukup untuk kita wudu, cukup untuk semua orang wudu. Karena apa? Karena air masih ada. Walaupun memang sangat kita sayangkan di beberapa maskapai, bisa jadi kemudian maskapainya adalah yakni milik non muslim ya, mereka melarang orang untuk menggunakan air ketika di kamar kecilnya itu untuk wudu, nanti katanya lantainya basah. Subhanallah. Pesawat itu didesain luar biasa untuk kemudian menghalangi hal-hal yang seperti itu terjadi. Masa kemudian karena satu dan dua tetes langsung kena mesin kah, kebakar kah? Terlalu berlebihan. Seorang bahkan mungkin bisa untuk tidak meneteskan air itu, yakni ke lantai, bahkan cuma jatuh di wastafel. Kenapa? Tinggal caranya aja. Kalau sekarang yang terakhir saya naik itu udah main pencet ya. Pencet sekali, keluar dia air secukupnya. Cukup buat wajah. Kita ambil yang wajibnya aja. Pencet sekali, cukup buat tangan sampai siku. Pencet lagi, cukup buat tangan sampai siku. Pencet lagi, usap rambut. Pencet lagi, sana ada gelas kecil pesawat itu disiapkan. Khususnya pesawat Saudi ya. Tanai itu apa ya? Enggak, maksudnya bahasa Indonesia di tanah itu apa ya? Ya. Ya dimasukkan ke gelas kecil itu, angkat kaki kita ke wastafel, cuci pelan-pelan. Bisa. Karena air masih ada. Dan apalagi misalnya maskapainya juga enggak melarang, enggak ada hak mereka untuk melarang. Ulun waktu itu mau ke Kuwait ya, naik Qatar ya. Itu yang mereka melarang untuk menggunakan air. Masuk ke dalam, mana bisa mereka ngatur ya, pakai air tetap. Habis itu kita sholat. Bahkan kalau Saudi ya, ada musholanya luar biasa. Beberapa seat mereka korbankan untuk jadi musholla. Luar biasa yang pesawat itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi dijadikan untukku sebagai masjid, tempat bersujud dan alat yang suci. Debunya. Jamaah, Nabi Muhammad bersabda, ini potongan tentunya dari sabda Nabi Muhammad yang lebih panjang tentunya dari ini. Kata beliau, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Diberikan kepadaku lima perkara yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Lima hal. Di antaranya kata beliau SAW, dan saya tidak salah, nusirtu birra'bi, aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah tanamkan di hati musuh. Jadi orang itu sebelum bertemu Nabi Muhammad dan antaranya memang sudah takut duluan. Kemudian di antara ini juga, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat sujud, boleh kita salat di manapun. Ada pengecualian di hadis yang lain, kuburan dan WC. Dimanapun boleh kita salat kecuali kuburan dan WC. Wa tahuran, dan alat yang suci, debunya.
Wa kana nabiyyu yub'atsu ila ummati khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Dan dulu seorang nabi itu diutus kepada umatnya khusus, sedangkan aku diutus untuk segenap umat manusia. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, wa bu'itsu ila al-ahmari wal aswad. Dan aku diutus untuk yang merah dan aku diutus untuk yang hitam. Kata para ulama, merah identik dengan api, maksudnya adalah jin. Basic penciptaan mereka, materi penciptaan mereka dari api. Dan hitam identik dengan tanah, awal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tiga di antara lima kelebihan Nabi Muhammad untuk di hadis tersebut. Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani dalam salah satu tulisannya menyebutkan ada 34 keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan itu luar biasa ya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita itu SAW, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memanggilnya, mesti memanggilnya itu dengan martabatnya, dengan derajatnya, dengan posisinya. Hai Nabi, hai Rasul. Yang lain Allah panggil nama. Yang lain Allah panggil nama. Nabi Muhammad, hai Rasul, hai Nabi. Itu kemuliaan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita yakni dapati di sebentar lagi Isra Mi'raj, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah yakni perjalankan Isra Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, kemudian Mi'raj dari Palestina ke langit, cuma Nabi Muhammad. Dan keutamaan-keutamaannya ada 34 beliau sebutkan dalam salah satu tulisan beliau, keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan total 315 rasul dan total dari 124,000 nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbangga dirilah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَشْرُعِيَةِ التَّيَمُّمِ إِذَا تَوَافَرَتْ شَرَائِطُهُ وَأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ فَيُبَاحُ بِهِ مَا يُبَاحُ بِالتَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَبِذَلِكَ تَثْبُتُ مَشْرُعِيَةُ التَّيَمُّمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. Para ulama telah berijma' atau bersepakat atas disyariatkannya tayamum bila syarat-syaratnya terpenuhi, dan bahwa ia adalah kedudukan menggantikan bersuci dengan air. Maka dibolehkan dengan tayamum melakukan apa-apa yang dibolehkan dilakukan dengan bersuci menggunakan air, seperti salat, tawaf, baca Quran dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya tidak ada air, maka tayamum ini menggantikan posisi air. Bagaimana kemudian prakteknya ketika orang junub dan kemudian harus tayamum karena tidak ada air? Ya cuman dengan tayamum yang kita akan bahas nanti caranya, bukan kemudian dengan berguling-guling di pasir ya. Hendak berguling-guling kalinya embah hujan loh, basah pasirnya, habang awak. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Itu yakni masalah yang pertama. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, yakni pengajian mencari masalah itu ya ini. Masalah itu adalah bahasan. Al-mas'alatu tsaniyah syurutut tayammum wal asbabul mubihatu lahu. Syarat-syarat tayammum dan sebab-sebab yang membolehkannya. Yubahu tayammumu inda al-ajzi 'anil isti'mal al-ma' imma li faqdihi aw li khawfi ad-darari min isti'malihi li maradin fil jismi aw shiddati bardin li hadithi Imran bin Husain radhiyallahu anhu 'alayka bis-sa'id at-tayyib fa innahu yakfik wa sayati mazida basti li hadha ba'da qalil. Wa yasihu tayammum bil shurut atiyah. Okay. Tayamum diperbolehkan saat tidak mampu menggunakan air, baik karena ia tidak ada atau karena takut bahaya bila menggunakannya. Ini persyaratannya. Tayamum diperbolehkan saat tidak mampu menggunakan air, entah airnya tidak ada
atau karena takut bahaya jika digunakan air tersebut. Karena yakni misalnya yakni karena sakit seperti yang lu sebutkan tadi. Orang sakit kemudian sakitnya itu ada di bagian tubuh yang seharusnya dialirkan padanya air. Tapi kemudian kata dokter, kalau misalnya ini kena air mungkin akan berbahaya, misal berdasarkan yakni anjuran dokter juga. Maka kala itu memenuhi persyaratan seseorang untuk tayamum. Kenapa? Karena bahaya. Atau karena yakni dingin yang menggigit. Mungkin untuk kasus ini di Indonesia rada jauh contohnya. Tapi mungkin untuk teman-teman atau kaum muslimin yang dekat dengan kutub ya, atau mungkin orang-orang yang ada di Skandinavia, dekat dengan kutub lah pokoknya, yang dinginnya itu minus kadang. Jangankan di kutub, di Rusia aja bisa minus kok. Dulu waktu kuliah ya, ulun pernah merasakan itu 4 derajat di Madinah. Itu dingin sekali, 4 derajat. Pakai peci, ditutup kupluk pula. Alat buat berenang tuh nutup telinga kita pakai juga. Pakai sarung tangan, baju udah berapa lapis tuh. Baju daleman, kemudian baju takwa, plus jaket pula. Kaos kaki, lengkap pokoknya. Kayak orang mau naik gunung, padahal mau ke masjid. Karena dingin sekali. Udah gitu kita gini-gini ke masjidnya. Turun dari bis, dari pangkalan dekat Masjid Nabawi, ke masjid itu gini-gini. Teman kita melengos aja. So, dari Rusia, pakai kaos oblong. Enak bener ya. Ente gak dingin? Dingin. Ini seger tau. Wah, kurang ajar. Seger ya. Muka gile. Kok seger kita bilang? Kami biasa minus katanya. Ini seger sekali. Wah, yaudah. Beda ya. Kemudian kalau sudah sangat panas sekali, wah, teman-teman dari Afrika juga melenggang kangkung ya, santai. Kita nyari tempat, AC harus nyala. Mereka udah biasa kepanasan ya. Sampai kulitnya begitu ya. Tayamum, halaman 43 jamaah 43. Tayamum diperbolehkan saat tidak mampu menggunakan air. Baik karena ia tidak ada, airnya enggak ada, atau karena takut bahaya bila menggunakannya. Karena sakit pada badan atau dingin yang menggigit. Berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata Nabi Muhammad SAW, "Alaika bis-sa'idit thayyib fa innahu yakfi." Gunakanlah debu yang suci karena sesungguhnya ia telah cukup bagi. Debu yang suci, bukan suci dalam debu. Itu salah ya. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Okay. Berikut kata beliau, syurutut tayamum. Yasihut tayamum bisyurutil atiyah. Tayamum itu sah dengan syarat-syarat berikut, halaman 44. Yang pertama, an-niyah. Wahia niyatu istibahati salah. Wa niyah syartun fi jami'il ibadat wa tayamum ibadah. Thanian, al-islam. Fala yasihu minal kafir li'annahu ibadah. Thalithan, al-aqlu. Fala yasihu min ghairi al-aqil kal-majnun wal-mughma alayh. Rabian, at-tamyiz. فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السبع. خامسا تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته fa inna dhalika khairun aw li khawfihi ad-darar bi isti'malihi imma li maradin yukhsha ziyadatuhu aw ta'akhuri shifaihi bi isti'mal al-ma liqul la ta'ala wa in kuntum marda wa li hadithi sahib ash-shajja wa fihi qawlu sallallahu alayhi wasallam qataluhu qatalahum Allah هل سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العيي السؤال أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء
لحديث عمر بن عاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. Halaman 44. Tayamum sah dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama tentunya niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan inilah adalah pembeda antara semua amal. Ini wajib, ini sunnah, ini wudu, ini tayamum, ini. Semuanya adalah ada pada niat, pembedanya. Makanya jamaah, terkadang ya, untuk bab orang bersedekah itu karena seringnya melakukan terkadang lupa niat. Ini salah jamaah. Mungkin karena sering dia melakukan, mungkin gak banyak, tapi sering dia melakukan. Mungkin tiap Jumatan kah, atau mungkin setiap awal bulan dia transfer panti asuhan manakah. Karena saking seringnya lupa niat. Harus Anda bedakan, ini zakat, ini sedekah. Ini kewajiban, ini sunnah. Ini salat, ini semuanya pembedanya ada pada niat. Wallahu a'lam bissawab. Yang pertama niat. Yakni niat untuk dibolehkan melakukan salat. Niat adalah syarat pada semua ibadah. Sementara tayamum merupakan sebuah ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan. Belum pernah sampaikan kepada pian ciri-ciri kita bisa mengetahui amal ini ibadah atau bukan. Satu, jika diperintahkan. Itu contoh mudah. Jika Allah perintahkan, maka itu berarti ibadah. Jika Allah puji pelakunya, berarti itu ibadah. Jika Allah janjikan akan amalan tertentu, pahala yang besar, itu ibadah. Ciri yang mudah kita dapatkan pada firman-firman Allah, atau sabda Nabi Muhammad SAW, tiga ciri mudah kita mengenali ini ibadah atau bukan. Ketika tahu ini ibadah, oh berarti harus ada niatnya. Ketika tahu ini ibadah, oh berarti harus ikhlas. Ketika tahu ini ibadah, oh berarti harus sesuai tuntunan Rasul. Ya gitu. Satu, jika ada perintah. Dua, jika Allah puji pelaku perbuatan tertentu. Tiga, jika Allah janjikan pahala untuk perbuatan tertentu. Itu cara mudah mengenali, oh berarti ini ibadah. Berarti harus ada niat, kemudian harus ikhlas karena Allah, dan harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bahas dari awal ini? Karena kita pengen ibadah. Semua ini kita bahas dari awal, kita bahas bab air, kita bahas bab wudu, kita bahas bab tayamum, sekarang kita bahas bab mandi, ujungnya kita pengen sholat. Itu intinya, karena kita akan sholat. Kita akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen di mana seseorang antara dia dan Allah paling dekat waktu sujud adanya pada sholat. Makanya semua ini kita bahas dulu sebagai basic, pondasi, baru kemudian yakni sholat kita yakni bisa benar. Kadang orang kalau tidak menyempurnakan hal-hal ini, contoh wudhu misalnya, seseorang tidak menyempurnakan wudhunya, bermasalah sholatnya. Bahkan bisa jadi kemudian tidak sah sholatnya. Makanya kenapa? Kan kadang ada orang itu, pengajiannya bab toharoh tarus. Lu ente faham gak? Ini bahasan yang sangat penting karena kita akan beribadah ini dan itu. Bahasan bersuci ini luar biasa penting. Karena mungkin dia biasa bahasnya dikit-dikit politik ya. Suruh tayamum, kenapa tuh jar? Guling-gulingnya, nah ada belajar ngarannya. Penting jamaah. Wallahualam bissawab. Ada saatnya nanti kita belajar tauhid, nanti kita belajar akidah, kita belajar manhaj. Kita di sini belajar fikih dulu. Walaupun ini bukan yakni prioritas. Artinya yang namanya belajar fikih itu setelah belajar akidah dan tauhid. Tapi kita bareng. Karena mungkin ulun yakin sebagian pian juga hadir di kintab, banyak bahasan akidah yang ulun sampaikan. Ini tuntung, akidah tuntung, ibadah tuntung, baru belajar tasawuf. Akidah tuntung, ibadah tuntung, baru belajar mensucikan jiwa. Tapi kalau dari awal belajar langsung tasawuf, dari awal belajar langsung bab-bab tazkiyatun nufus, langsung bab-bab pensucian jiwa, nah itu langsung karena bersatu dengan Tuhan, kada sembahyang. Kenapa? Salah memprioritaskan apa yang harus dipelajari dulu. Kuatkan akidah Anda dulu. Esakan Allah Subhanahu wa taala dulu.
kemudian ibadah sesuai tuntunan Nabi Muhammad dulu, nanti mensucikan jiwanya akan ikut mudah. Anda belajar tentang bagaimana supaya tidak sombong, bagaimana supaya tidak hasad, bla bla bla, karena semuanya pondasinya sudah mantap. Namun ini berdahulu. Nah, itu Nabi aja masih sembahyangnya udah hatam sudah aja. Hatam kah koler? Koler pang enggak? Ketahuan. Intinya pemalas ya. Banyak omong tapi orang-orang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Siapapun orang di muka bumi ini tidak pernah akan mengalahkan Nabi Muhammad dan beliau masih salat sunnah. Beliau masih salat malam. Cara yang mudah, syar'i dan menggunakan akal. Nabi Muhammad masih salat. Siapa Anda kemudian kok sudah khatam enggak salat? Kalau Anda malas, ya malas saja. Enggak usah kemudian cari-cari pembenar. Enggak usah kemudian cari-cari yakni apa ya? Prinsip-prinsip bahwasanya kalau sudah sampai tingkatan ini tidak apa-apa lagi tidak sholat. Itu ilmu saka namanya, saka handak ya. Atau juga bahasa Jawa, sakarepmu ya. Terserah dah, kalau pengen terserah. Wallah alam bisa. Intinya pengoler ya. Yang kedua, al-Islam atau Islam. Tayamum tidak sah dari orang kafir karena ia adalah ibadah. Ya percuma, orang kafir tayamum ngapain? Yang ketiga, al-aqlu atau berakal. Tayamum tidak sah dari orang yang tidak berakal seperti orang gila atau orang pingsan. Walaupun orang pingsan di sini ada bahasan yang lain ya. Tapi yang jelas dalam bab ini, maka orang yang pingsan yakni dikategorikan sama seperti orang gila. Artinya dia yakni tidak bisa bikin niat. Kenapa orang gila itu bukan mukallaf? Kenapa orang gila itu bukan orang yang dibebani syariat yakni untuk beribadah? Kenapa? Karena enggak bakal bisa bikin niat. Lawang dia gila. Itu intinya. Kenapa orang gila kemudian tidak ditulis dosanya? Kata Nabi Muhammad, rufi al-qalam an thalatha, diangkat pena, artinya tidak ditulis sebagai sebuah kesalahan dari tiga orang. Anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Sampai dia baligh. Enggak mesti mimpi basah juga ya. Terkadang tumbuhnya bulu kemaluan tanda baligh. Kemudian yakni untuk perempuan yakni haid. Tapi ada memang sebagian orang tidak tumbuh bulu karena mungkin yakni memiliki hormon tertentu hingga bulunya tidak tumbuh. Ada juga perempuan yang haidnya lambat, maka paling gampang itu umur ya. Umur. Kalau sudah 13 tahun sampai 15 tahun baligh dia. Sekalipun terkadang ada orang juga enggak mimpi. Enggak mimpi. Wallahu alam bishawab. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Wa ani naimi hatta yastaikif, dari orang tidur sampai dia bangun. Artinya ketika sudah bangunlah baru dia ditulis dosa. Ketika orang berdosa dan dalam keadaan tidur, maka tidak diambil sebuah kesalahan karena dia tidur. Walaupun kasusnya jarang ya. Lagi tidur kemudian nyuri gitu susah juga mungkin. Oke, kemudian wa anil majnuni hatta yafiqa, dan dari orang gila sampai dia waras. Ketika waraslah kemudian baru ditulis kesalahannya. Nah, ada beda jamaah berkaitan dengan anak kecil kemudian dia balik atau orang gila kemudian dia sadar tentang periwayatan hadis. Kalau ada orang ketika Nabi Muhammad bersabda, dia waktu itu masih kecil, kemudian ketika dia dewasa meriwayatkan sabda Nabi Muhammad dulu yang dia dengar waktu kecil, maka ini diterima. Tapi kalau orang ketika Nabi Muhammad bersabda, kala itu dia gila, tak taunya ketika dia waras, saya mendengarkan Nabi bersabda. Ah, ini enggak diterima. Ente dulu gila. Jadi ada beda pada periwayatan hadis. Kemudian yang keempat, tamyiz. Tayamum tidak sah dari seorang anak yang belum mumayyiz, belum mampu membedakan laki perempuan, baik buruk dan lain sebagainya. Yaitu anak yang berusia kurang dari 7 tahun. Makanya Nabi Muhammad kan perintahkan kita untuk memerintahkan anak kita salat di umur berapa? 7 tahun. Itu umur tamyiz. Dan di antara pemahaman di madhab Asy-Syafi'i bahwasanya anak yang mumayyiz jadi imam boleh. Anak yang mumayyiz, anak 7 tahun tapi bacaannya bagus, hafalannya banyak, boleh jadi imam. Karena apa? Dia memang sudah membedakan.
Walaupun tentunya ini belum umur balik, tapi dia sudah tamyiz. Tapi kalau di bawah itu belum. Makanya jemaah, Nabi Muhammad perintahkan kita, perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Makanya kalau anak pian sudah umur 7 tahun itu sudah harus bisa salat. Mungkin dari umur 5 sampai 6 Anda sudah mulai bawa ke masjid tuh. Mungkin kadang-kadang mereka cuma duduk, kadang-kadang bisa jadi mungkin main-main karena teman-teman main. Tapi lambat laun di 2 tahun itu mereka akan menangkap. Oh, gini gerakan salat. Mereka enggak tahu bacaan tapi gini gerakan salat. Bahkan saya pribadi ya, anak saya itu yang nomor 3 itu, TK nol besar sekarang. Itu kan kalau misalnya salat dan dia berangkat dari yakni rakaat pengen berdiri, dia melakukan at-ta'jin, mengepalkan tangan. Ta'jin itu artinya asal maknanya itu bikin adonan sebenarnya. Karena seperti itulah orang bikin adonan. Makanya namanya at-ta'jin. Ajin itu adalah adonan kue. At-ta'jin artinya mengepalkan tangan, riwayatnya hasan, bisa dijadikan landasan. Yani Ustaz Abdul Jauza sebutkan detail bahasanya, silahkan buka blog beliau. Yani at-ta'jin, dia ketika berdiri dari yani rakaatnya, dia salat sama emaknya, kemudian dia melakukan ta'jin. Istri saya nanya, "Kak, memang kayak itu kah?" "Loh, kalah sama anak sendiri. Belajar dong, Dik." Buka. Apa ini babnya ya? Buka bab ta'jin. Dia buka. Oh, baru faham. Lebih dulu tahu anaknya. Kenapa? Karena dia lihat orang di masjid begitu. Bisa vertikal, bisa yakni horizontal, no problem, yang jelas mengepalkan tangan. No problem. Walaupun kemudian membukanya pun juga tidak masalah. Jangan sampai mengepalkan kemudian push up. Ini salah ya. Salah tempat ya. Salat dulu habis itu baru push up ya. Sudah masuk isakah? Kita masukin poin 5 dulu. Kemudian adanya uzur. Nah, ini bahasan kita. Syarat ini adalah bahasan kita. Tidak bisa menggunakan air. Pertama, kedua, dan ketiga kita akan bahas setelah kita azan dan salat dulu ya. Azan, qomat, salat baru kita lanjutkan. Oke. Yani poin yang kelima dengan bahasannya sampai halaman 47 kita akan sebutkan insyaallah setelah yakni salat Isya. Wallahu alam bisawab, ini sementara yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladun khilaf wa ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah. Halaman 44 poin ke-5 di antara syarat-syarat sahnya tayamum yaitu adanya uzur. Tidak bisa menggunakan air. Pertama, bisa jadi karena tidak ada air. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'ida thayyiba tahurul muslim. Wa in lam yajid al-ma'a 'ashra sinin." فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. Sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci seorang muslim. Sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun, maka dengan debu itulah kemudian selalu dia bersuci. Lalu bila dia mendapatkan air, maka hendaknya membasuhkannya ke tubuhnya, karena sesungguhnya itu lebih baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian uzur yang kedua, bisa jadi karena takut mudarat dengan memakainya atau menggunakan air. Bisa karena sakit yang dikhawatirkan semakin parah, atau sakit yang kesembuhannya tertunda disebabkan menggunakan air. Penyakit-penyakit kulit ya, bisa jadi ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda," dan jika kalian sakit,
kemudian kalian harus menggunakan air. Tapi jika kalian gunakan air tersebut taktonya bermadharat, ingat ya, ini udzur yang kedua. Yang pertama enggak ada air. Yang kedua ini air ada, tapi jika digunakan bermadharat. Entah kesembuhan semakin lama atau bahkan mungkin enggak sembuh-sembuh. Bisa jadi sakitnya di bagian tubuh yang seharusnya dialirkan padanya air wudu, maka seseorang boleh untuk bertayamum. Dan juga berdasarkan hadis tentang seorang lelaki yang terluka di kepalanya. Di sana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qataluhu qatalahu Allah. Halla sa'alu in lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'iyyi as-su'al." Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya obat ketidaktahuan adalah bertanya. Kasusnya adalah orang ini tetap kemudian disuruh untuk kemudian membasuh padahal dia ada luka, padahal dia ada sakit. Makanya ketika yakni kita tidak tahu satu perkara, bertanyalah kepada yakni orang yang pian anggap amanah dengan ilmunya. Dalam urusan agama, dalam bab apapun silahkan. Bab akidah, bab ibadah, bab muamalah. Kalau muamalah sering, mungkin sebagian di antara pian juga sering bertanya ke ulun. Pasti ulun arahkan ke Ustadz Hasbi, karena beliau yang jauh lebih faham berkaitan dengan muamalah jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Maka bertanyalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang ketiga. Atau bisa jadi karena udara yang sangat dingin yang dikhawatirkan bisa membahayakannya atau membuatnya mati disebabkan menggunakan air dingin tersebut. Berdasarkan hadis Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ama dhatis salasil qala ihtalamtu fi laylatin baridatin shadidatil bardi fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlika fatayammamtu wa sallaitu bi ashabi salatas subuh." Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya pada tahun peperangan Dzat As-Salasil, dia berkata, "Aku pernah mimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin. Lalu aku khawatir akan mati bila aku mandi." Jadi sangat dingin sekali ya. "Maka aku bertayamum dan salat subuh mengimami rekan-rekanku." Jadi ini diantara yakni uzur yang syar'i. Syarat yang kelima, syarat sahnya tayamum, adanya uzur yang syar'i, ketidakmampuan. Entah tidak ada air, jika dia dapatkan maka dia harus wudu dengan air. Dan ulun bahas tadi di awal, ketika di pesawat itu air banyak, maka bukan alasan untuk tayamum. Kemudian yang kedua, air ada, tapi ditakutkan adanya kemadharatan. Seperti orang yang sakit, maka dia juga boleh tayamum. Kalau orang sakit, tapi kemudian tidak mengapa, wajahnya, tangannya, rambutnya, kakinya terkena air, dia tetap harus pakai air. Ketika dia tidak mampu melakukannya sendiri, maka diwudukkan. Agar anggota keluarganya kemudian mewudukkan. Mengusapkan kepada wajahnya, tangannya, wuduk. Kenapa? Karena sakitnya tidak membuat air tersebut bermadharat untuk sakitnya. Jadi tetap bisa. Kayak ulun pribadi misalnya dulu pernah masuk rumah sakit karena keluhan tertentu, tetap bisa sholat walaupun mungkin rebahan. Dan anggota tubuh tetap kena air karena tidak berbahaya kena air, kala itu tidak berhubungan dengan penyakitnya. Kemudian yang ketiga adalah karena udara yang sangat dingin. Karena jika kemudian seorang mandi menggunakan air, mungkin akan membahayakan dia. Maka ini di antara uzur yang syar'i, tiga uzur yang syar'i dari syarat yang kelima, dari syarat-syarat sahnya tayamum. Yang keenam, kata beliau hafizullah ta'ala, "Ayyakuna tayammuma biturabin tahurin ghairi najisin
katurabil ladzi asabahu baulun walam yathur minhu walam yutahhar minhu lahu ghubarun yu'allaku yu'alliku bil yadi in wajadahu liqaulillahi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, as-sa'id turabul harthi wa tayyibu at-tahir. Fa illam yajid turaban tayammama bima yaqdiru alayhi min ramlin aw hajarin. Liqaulillahi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Qala al-Auza'i, ar-ramlu min as-sa'id. Syarat sahnya tayamum yang keenam, hendaknya bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci, tidak najis seperti tanah yang terkena air kencing atau belum suci darinya, yang mempunyai debu yang bisa menempel di tangan, yaitu bila dia mendapatkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dalam kurung bersih. Sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut. Surah Al-Maidah ayat 6. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan as-sa'id adalah debu ladang. Sedangkan kata at-tayyib adalah suci. As-sa'id at-tayyib, jadi debu yang suci. Lalu bila dia tidak menemukan tanah, maka dia boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu didapatkan seperti pasir dan debu. Yang mampu dia dapatkan seperti pasir dan batu, sorry. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Dan berkata Imam Al-Auza'i, pasir termasuk di antara makna sa'id, yaitu tanah yang suci. Jamaah sekalian, pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz, bagaimana bertayamum ketika harus bertayamum? Kita katakan misalnya di pesawat nih, mungkin air habis atau apalah, seseorang memenuhi persyaratan untuk tayamum, tapi di pesawat. Penanya berkata, wahai Syekh, tidak kami dapatkan debu di pesawat. Tidak di bagian kursi, tidak juga kemudian di yani dindingnya pesawat atau mungkin di bagian atasnya. Kemudian di mana kami harus mencari debu? Apa jawaban Syekh bin Baz? Fil mamar. Ambil di tempat orang warawiri berjalan. Karena sedikit banyak mesti orang dari luar bawa debu dan itu suci ya. Wallahu alam bisawab. Dan ingat, ketika kita tepukan enggak langsung, kita akan bahas nanti. Tepuk langsung. Wah, kotor. Ditiup, kita akan bahas nanti caranya. Ditiup. Kemudian kita cari masalah yang ketiga. Al-mas'alatul thalitha. Ini kajian cari masalah ya. Masalah yang ketiga, mubtilatut tayammum, pembatal-pembatal tayammum. Wahiyal asya'ul lati tufsiruhu wa mubtilatuhu thalatha. Yabtulut tayammumu an hadathin asghar bimubtilatil wudhu. Wa an hadathin akbarin bimujibatil ghusli min janabatin wa haidin wa nifasin. Fa idza tayammama an hadathin asghar thumma bala aw taghawwata batala tayammumuhu. Li anna tayammuma yadullu anil wudu, li anna tayammuma badalun anil wudu. Wal badalu lahu al hukmul mubdal. Wa kadha tayammum anil hadathil akbar. Thaniyan wujudul ma. إن كان التيمم لعدمه لقول صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك كما تقدم ثالثا الزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض أو نحوه. Halaman 48, pembatal-pembatal tayamum. Masalah yang ketiga, pembatal-pembatal tayamum. Perkara-perkara yang merusak dan membatalkan tayamum ada tiga. Pertama, tayamum batal karena hadas kecil dengan sebab segala sesuatu yang membatalkan wudu. Tayamum batal karena hadas besar dengan sebab yang mewajibkan orang itu mandi seperti junub, haid ataupun nifas.
Apabila bertayamum dari hadas kecil kemudian buang air kecil atau besar, maka tayamumnya batal. Karena tayamum seperti kaya tayamum tersebut adalah pengganti wudu. Sementara pengganti itu mempunyai status hukum dari objek yang digantikan. Ini sama hukumnya. Demikian juga tayamum untuk hadas yang besar. Jadi kalau misalnya seorang berhadas besar atau kecil setelah tayamum, maka tayamumnya batal. Sebagaimana juga wudunya batal. Jadi harus tayamum kembali. Seorang setelah tayamum kemudian yakni buang air kecil atau besar, atau mungkin hadas yang lebih besar lagi, maka dia harus bertayamum kembali ketika ingin sholat. Dua, adanya air. Bila tayamum dilakukan karena tidak adanya air, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajadtal ma' fa'amissahu basharatak." Bila kamu mendapatkan air, maka basuhlah ia ke kulitmu. Artinya kalau sudah dapat air, maka tayamum sudah tidak dilakukan. Karena persyaratannya sudah hilang. Karena air sekarang sudah ada. Kalau memang udzurnya itu karena tidak ada air. Kalau udzur kita menggunakan atau bertayamum karena tidak adanya air, maka batal hukumnya jika air sudah ada. Makanya ulun tekankan tadi juga di awal, untuk kita safar di pesawat, air itu banyak, maka tetap gunakan air. Walaupun cuma sedikit, walaupun cuma kita ambil wajibnya saja. Bukan hitungan tiga per anggota, yakni tubuh yang dibasuh, kecuali kepala. Wajah ya kita basuh satu, tangan sampai siku satu, kaki juga demikian. Kemudian yang ketiga, hilangnya uzur yang membolehkan tayamum, yaitu sakit dan semisalnya. Sudah enggak sakit lagi. Atau kulitnya sudah aman untuk dialirkan padanya air. Atau kemudian dia sudah pindah ke satu kota yang sudah tidak dingin lagi. Atau waktu itu mungkin dinginnya yang sangat menggigit itu sudah hilang. Maka dia tetap atau kembali salat dengan wudu, dengan air dan tidak tayamum. Wallahu a'lam bissawab. Nah, berikut bahasan yang terakhir tentang sifatut tayamum, tata cara tayamum atau sifat tayamum. Al-mas'alatu rabi'ah sifatut tayamum. Masalah yang keempat adalah sifat tayamum. Wa kaifiyatuhu ayyanwiya thumma yusammi wa yadribul arda biyadayhi darbatan wahidatan thumma yanfukhuhuma aw yafdahuhuma thumma yamsahu bihima wajahu wa yadayhi ila rasghain li hadithi Ammar radhiyallahu anhu wa fihi at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain wa li hadithi Ammar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu innama kana yakfika an tasna' hakadha فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. Halaman 49. Sifat atau tata cara tayamum. Caranya berniat itu pasti, kemudian mengucapkan basmalah, bismillah, hamdalah, alhamdulillah, hawqalah, la hawla wa la quwata illa billah. Jangan sampai salah faham ya. Ketika ada MC mengucapkan, marilah kita buka acara ini dengan menyebutkan basmalah. Basmalah, oh, salah. Maksud basmalah itu bismillah. Aduh, penting ini ya. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah. Hamdalah, enggak salah. Alhamdulillah maksudnya. Ini istilah dalam bahasa Arab ya. Caranya berniat. Tentunya cukup dalam hati ya. Cuman butuh sepersekian detik ya. Kemudian mengucapkan basmalah, bismillah. Layaknya kita juga mau wudu mengucapkan bismillah. Sunnah-sunnah wudu kita sudah bahas. Lalu menepukkan tangan dengan kedua tangannya, menepukkan tanah dengan kedua tangannya dengan satu kali tepukan, sekali aja. Kemudian meniup atau mengibaskan keduanya, dikibaskan atau ditiup. Makanya yang disebutkan tadi, setelah ditepuk jangan langsung, kibaskan atau tiup ya. Kemudian mengusapkannya, mengusapkan keduanya pada wajah dan dua telapak tangan dan kedua tangannya sampai pergelangan. Ada khilaf. Berdasarkan hadis Ummu Ammar
radhiyallahu anhu, at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain. Sorry, sampai pergelangan, betul ya, pergelangan ya. Belum tadi ngiranya siku ya. Berdasarkan hadis Ammar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tayamum adalah sekali tepuk untuk wajah dan kedua tangan. Dan kedua tangannya itu disebutkan dengan istilah kaf. Kaf itu adalah sampai pergelangan saja. Bagaimana kemudian lebih detailnya? Perhatikan hadis berikut. Juga berdasarkan hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang lainnya, di mana Rasulullah SAW bersabda kepadanya, innama kana yakfika an tasna' hakadha, fadaraba bikaffihi darbatan 'ala al-ardi thumma nafadaha thumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi aw dhahra shimalihi bikaffihi thumma masaha bihima wajhahu. Cukuplah bagimu melakukan seperti begini atau seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menepuk kedua telapak tangan beliau ke tanah satu kali tepukan. Kemudian mengibaskannya. Kemudian mengusap dengan keduanya punggung telapak tangan beliau dengan telapak kiri beliau, atau punggung telapak kiri beliau dengan tangan kanan beliau, kemudian mengusap keduanya ke wajah beliau. Jadi prakteknya gini, bisa wajah duluan, bisa tangan duluan. Tepuk, kemudian kibaskan atau tiup. Kemudian di hadis yang pertama, wajah duluan sekali, baru kemudian tangan. Karena sini sudah. Jadi disebutkan tadi adalah bagian luarnya. Atau juga kemudian tepuk, kibaskan atau tiup, tangan duluan, baru kemudian wajah. Selesai. Itu untuk wudu, untuk hadas kecil, untuk hadas besar. Ketika seorang tidak ada air, kemudian dia harus mandi junub, ya kayak gitu doang. Bukan kemudian guling-guling di pasir. Seperti itu saja, tayamum. Dengan demikian, yakni bahasan berkaitan dengan tayamum selesai. Dan insyaallah di pertemuan mendatang kita akan mulai bahasan yang baru dan masuk dalam perkara salat yang mungkin ulun perkirakan bisa 3-4 pertemuan, karena ada syarat sahnya salat, rukun salat, kewajiban salat, sunnah salat dan tata cara salat. Banyak. Mudah-mudahan yakni pelan-pelan kita belajar sesuatu yang sudah kita praktekkan sebenarnya, tapi ini untuk mengingatkan bahwasanya ini loh basic saya selama ini beribadah. Bahwasanya bahkan dalam setiap gerakan kita, kita berlandaskan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat jamaah, yang ulun sebutkan di sini atau rujukan kitab kita di sini, beliau mengambil salah satu di antara banyak pendapat. Jadi jangan sampai misalnya pian memahami bahwasanya ulun mengharuskan pian seperti ini, tidak. Ketika pian pelajari, dan ini lebih kepada mazhab Hambali kalau ulun lihat, pian pelajari di mazhab Syafi'i dengan metode yang lain berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, monggo, no problem. Karena ini perkara ibadah, seseorang harus berlapang dada. Ada yang kemudian misalnya, kalau yang pernah umroh ya, insya Allah yang lain yang belum akan segera, amin ya. Amin. Jangan lupa guide-nya ya. Itu kalau sampai sana, ada orang-orang Afrika, mereka tidak bersedekap. Mereka tidak bersedekap. Allahu Akbar. Sahih salatnya. Karena bukan wajib bersedekap itu. Ada yang bahkan takbirnya kemudian tidak mengangkat tangan. Karena yang wajib itu takbirnya Allahu Akbar. Itu yang wajibnya. Ininya enggak. Maka itulah kalau misalnya kita ingin melebarkan diri, explore lagi supaya nanti tidak kaget. Macam-macam praktek orang kemudian beribadah dan yakni berlandaskan sabda sahih, no problem. Nanti pas tahiyat pian akan lihat ada orang yang menggerak-gerakkan tangannya. Ya. Dan macam-macam. Jadi kita tugas kita belajar, ulun tidak mengharuskan karena identik atau lebih kepada mazhab Hambali yang kita bahas ini. Kalau misalnya pian baca kitab yang dengan mazhab yang lain, no problem. Gak ada masalah. Yang jelas harus berlapang dada. Seperti ulun misalnya. Ulun diantara yang
tidak rutin melakukan kunut subuh karena itu khilaf. Tapi kalau ulun berada di seorang imam, di belakang imam, dan dia kunut, ulun ikut. Bukan cuma ikut kemudian diam, tidak, ulun ngangkat tangan. Karena hadis yang ulun landasi untuk melakukannya, sabda Nabi Muhammad SAW, ju'ilal imamu liyutamma bih. Diadakannya imam, dijadikannya imam, itu untuk diikuti. Maka saya ikut. Jadi simple. Cuman kalau ulun jadi imam, ya ulun enggak kunut. Karena ini perkara khilaf. Wallahu'alam bisawab. Walaupun mungkin sekarang sudah tidak terlalu diperdebatkan. Kenapa? Enggak pada sholat subuh. Ngapain debat masalah kunut subuh aja enggak? Wallahu'alam bisawab. Silakan jamaah kita dialog. Ada pertanyaan soal tayamum. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Salat dan khilaf ulun mohon maaf. Silakan, ada dua emasnya ini dulu. Silakan. Waalaikumsalam. Okay. Siap. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang seperti ini yang lebih sunnah. Bahwasanya seorang sebelum mandi junub dia wudu dulu. Seperti itulah yang lebih nyunnah. Bukan mandi habis itu wudu lagi. Ya. Praktek dari Nabi Muhammad SAW kita bahas ketika bab junub, bukan begitu? Yang lebih detail. Karena ulun bahas kala itu bahasan umum untuk mempermudah semua kita. Junub, mandi junub rukunnya cuma dua. Niat dan basah seluruh tubuh. Simple. Anda niat, kemudian Anda basahi seluruh tubuh, yur, selesai. Atau mungkin seseorang, yani dia punya kolam renang, tentunya lebih dari dua kulah gitu ya. Karena sudah mau komat gitu. Wah, mas sudah komat mas. Sip. Wah, masuk. Masuk. Maka seluruh tubuhnya insya Allah basah ya. Kecuali pas kemudian dia kejedot ya. Lupa ngisi air ya. Kolam renangnya kosong ya. Maka sah. Maka mandi junubnya sah. Nah, yang ulun bahas di bulan lalu itu sunnahnya. Cuci tangan dulu, cuci kemaluan dulu, kemudian baru berwudu. Siram ke kanan tiga, kiri tiga, baru basahi semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkata Syekh Utsman Al-Khamis, seperti ini sunnahnya. Bukan kemudian seorang setelah mandi wudu lagi. Kenapa? Dari awal itu wudu yang dia lakukan, niat yang pertama dia lakukan ketika dia mandi junub, dia sudah niatkan wudu karena memang ada praktek wudunya dan itu cukup untuk salat. Bahkan kata Syekh Al-Humis, kata beliau, jika seorang mandi dan kemudian dia niatkan ketika mandinya sekaligus wudu, yujzi'uhu, kata beliau, cukup. Kenapa? Karena ketika mandi semuanya terbasuh, bukan lagi tangan sampai siku, bukan lagi kaki sampai mata kaki. Bukan lagi wajah, enggak. Ketika seorang mandi, semuanya terbasahi. Kata beliau, cukup ketika dia meniatkan. Jadi sebelum mandi dia, aku sekalian niat wudu. Mandi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya pada prosesnya, yakni ketika Anda mandi awal, kemudian Anda sabunan, pasti menyentuh kemaluan. Ketika Anda membilasnya itu, adalah sebaik penutup. Kalau kemudian kita bahas ketika Anda yani handukan, Anda bisa kemudian tidak menyentuhnya dan sekalipun menyentuhnya dengan yani ada batasan yaitu handuk, Anda tidak menyentuhnya langsung. Khilaf tentang menyentuh kemaluan karena ia bagian dari tubuh kita. Tapi selama kemudian masih ada penghalang yaitu handuk, maka wudu kita tidak batal. Jadi cukup ulun pribadi setiap mandi mesti ulun niatkan sekalian wudu. Karena simpel, habis mandi langsung sholat, enggak wudu lagi. Kecuali mau tuntung mandi, tut, Anda wudu lagi, Anda tekantut. Wallahu a'lam bisa. Jadi seperti itu. Bahkan itu yang lebih sunnah. Kata Syekh Utsman Al-Khamis, bukan kemudian seorang mandi junub habis itu wudu. Ini malah enggak ada contoh, kata beliau. Contohnya sebelum mandi wudunya itu. Mungkin seperti itu. Bapak. Waalaikumsalam. Okay. Bagus sekali. Mungkin enggak kedengaran di situ ya. Jadi apakah tayamum mengganti wudu sama untuk beberapa salat selama Anda tidak berhadas? Ya.
Selama Anda tidak berhadas, maka Anda dalam keadaan wudu. Karena tayamum pengganti wudu. Dari zuhur sampai asar misalnya, Anda enggak kencing, Anda enggak berak, Anda enggak kentut, maka Anda tetap di atas wudu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena basicnya Anda sudah wudu. Karena tayamum pengganti wudu. Walaupun al-wudu alal wudu jais. Kita tidak bahas tayamum. Orang wudu di atas wudu yang sudah ada boleh. Jadi kita masih suci tapi pengen wudu lagi, itu enggak apa-apa. Jadi kalau Anda pengen tayamum lagi, no problem. Cuman Anda basicnya sudah di atas kesucian. Karena tayamum pengganti wudu. Selama Anda tidak berhadas, dalam hal ini mungkin hadas yang kecil, maka Anda boleh langsung sholat. Antara maghrib sampai isya mungkin lebih dekat, Anda tidak yakni kentut, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak juga mungkin tidur yang lelap gitu ya, cuman terkantuk-kantuk, maka itu tidak membatalkan tayamum Anda. Tapi kalau wah sampai ngiler gitu ya, wah ini nyenyak sekali ini ya, maka itu batal ya. Wallah alam bisa. Bapak dulu nanya soal kulit, Pak. Bapak dulu nanya soal kulit, sudah dapat jawabannya? Sudah ya. Soalnya waktu itu bulan depannya saya sudah jawabkan. Soal apa? Sepatu, betul. Oh belum? Belum, oke. Okay. Saya jawabkan kembali. Karena waktu itu saya lihat, wah ini yang nanya kemarin gak datang. Jadi ringkasnya, ulun ringkas. Jadi Bapak itu waktu itu nanya, menggunakan sepatu dari kulit binatang. Waktu itu penanya apa? Babi, Pak ya? Babi. Ah. Ya. Jadi fatwa yang ulun sampaikan kali itu adalah fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, muridnya Syekh Al-Utsaimin. Kata beliau ada tiga bahasan. Satu, kita menggunakan produk, dalam hal ini mungkin sepatu, dari kulit binatang yang halal dagingnya untuk dimakan. Kemudian binatang tersebut telah disembelih secara syar'i, maka ini halal, tidak ada keraguan. Dua, pakai produk dari binatang, entah itu sepatu atau yang lainnya, dari binatang yang halal dagingnya untuk dimakan tapi bangkai. Artinya kala itu tidak disembelih secara syar'i. Kata para ulama, kalau sudah disamak ya, dibersihkan lendirnya, segala sisa dagingnya, semuanya sudah bahkan mungkin dijemur, kemudian dijemur set, begitu kering, dicuri orang gitu. Begitu kering, maka dibikin satu produk, maka juga yakni halal. Nah yang ketiga, ini bahasan kita. Kalau misalnya kita pakai produk dari entah kulit binatang apapun, tapi yang haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan, maka sama, penggunaannya pun haram, kata para ulama. Tapi kalau misalnya binatang tersebut diperdebatkan. Jadi kalau babi, ya ini sudah ya ini jelas kita tidak pakai. Tapi kalau misalnya yang diperdebatkan, misalnya kulit buaya. Buaya diperdebatkan. Ada yang menghalalkan, hadisnya kuat. Ada yang kemudian melarang, karena juga hadis yang kuat. Silahkan ambil dua pendapat. Satu beralasan karena ia adalah, ya ini bukan hidup di dua alam. Yani ya dia bertaring karena buaslah kemudian dia yani terlarang, tapi disebutkan yang lain membolehkan karena keumuman sabda Nabi Muhammad tentang air laut. Ada ya buaya laut ya, bukan buaya darat. Jadi binatang apapun itu kalau di laut apapun, entah anjing ke apa, kan kita yang namakan anjing. Iya, anjing laut. Selama ia binatang laut kata Muhammad, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Jadi bangkainya binatang laut itu halal. Apapun itu binatang lautnya, terserah. Mau ular kayak apa kayak dia binatang laut, maka ia halal. Jadi berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad ini, sebagian menghalalkan. Ya. Yang mengharamkan karena alasan buas. Dan itu adalah pengkiasan dari sabda Nabi Muhammad. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli kulli sibain wa kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Nabi Muhammad melarang semua binatang yang bertaring, yang dengan taringnya kemudian dia memangsa, atau juga kemudian burung-burung yang dengan cakarnya dia memangsa. Jadi ini yakni terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya binatang yang tadinya diperdebatkan, maka Anda memilih ketika Anda bagi
mengambil pendapat yang menghalalkan, silahkan pakai. Anda menghalalkan daging buaya untuk dimakan, pakai produk dari kulit buaya. Anda mengharamkan, maka jangan pakai. Wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu, yakni tiga bahasan berkaitan dengan kulit binatang yang yang kita jadikan produk yang kita pakai. Wallahu alam bisawab. Yang lain? Mas dulu baru yang di belakang. Silakan. Waalaikumsalam. Oh ya. Oh siap. Siap. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk bahasan al-mughma alaih, orang yang pingsan, orang yang hilang kesadaran, atau di Zadul Ma'ad disebutkan oleh Imam Nuqayyim koma, itu hukumnya seperti orang gila, bukan mukallaf. Tapi untuk kasus orang-orang seperti ini, kemungkinan sadarnya tidak seperti orang gila. Orang yang pingsan bisa kemudian tersadarkan. Orang yang kemudian misalnya koma mungkin suatu saat bisa sadar. Maka ketika sadar dia kembali. Layaknya orang gila kemudian dia juga jadi waras. Tapi kala itu maka dia bukan mukallaf. Kenapa? Enggak bakal bisa bikin niat. Lawang lagi pingsan. Lawang lagi koma. Tapi begitu dia sadar, layaknya orang gila yang juga kemudian jadi waras. Kewajiban ada di pundak dia. Dia harus melakukan ibadah-ibadah. Nah, kalau misalnya ibadah itu berkaitan dengan ibadah seperti salat, ini bahasannya mengqadha atau tidak. Bahasan luasnya. Karena ketika dia pingsan bisa jadi mungkin beberapa waktu salat dia kemudian terlewati. Ketika orang koma bisa berhari-hari salat kemudian dia terlewati. Wallahu alam bisawab, ada yang menyebutkan niqadha dan ulun ikut pendapat yang tidak. Ulun ikut pendapat yang tidak. Kenapa? Kala itu dia tidak memenuhi persyaratan memang. Keluar dari persyaratan orang yang harus sholat. Kenapa? Layaknya seperti orang gila. Lain kalau kasus orang mungkin tertidur dari satu sholat. Atau kemudian misalnya dia lupa akan satu sholat. Begitu ingat, ya langsung ganti. Langsung ganti. Mungkin Anda habis maghrib karena capek tertidur. Tau-taunya bangun udah subuh aja. Nah itu bangun subuh gawi. Langsung Anda sholat isya. Atau kemudian Anda lupa. Bahkan bisa jadi ingatnya itu mungkin minggu depan. Atau bahkan mungkin bulan depan. Sholazim. Di tanggal seperti ini saya sebenarnya belum sholat isya. Anda langsung ganti. Nah lain kasusnya kalau orang misalnya sengaja meninggalkan sholat lama. Bertahun-tahun dia meninggalkan sholat. Ketika bertaubat apakah diganti? Ulun tidak antara ikut pendapat? Tidak. Kenapa? Anda sengaja meninggalkannya. Maka perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak sekarang Anda tegakkan salat. Karena ini bisa jadi bahannya untuk sebagian orang ngakali sebagian kaum muslimin yang bodoh akan ilmu. Berapa tahun pian kali sembahyang? Wah, 5 tahunan ya. Nah, berarti setiap sembahyang seini duitnya menarik digantiakannya. Nah, ujung-ujungnya fulus. Kawak ada pian menggawi. Berat pang ya, nah bayar jabian karena ada menggawi akan duit. Ini akal-akalan ya, ini akal-akalan. Ini celah orang untuk nyari fulus. Tidak. Insya Allah yang saya yakini ini yang lebih rajih. Ketika Anda sengaja dulu meninggalkan salat, sekarang sudah bertobat, tidak diqadha. Tidak diqadha. Anda bertobat sekarang dengan menjalankannya sekarang on time, waktu. Itulah bentuk tobat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain kasus Anda tertidur atau Anda lupa, maka Anda langsung ganti. Wallahu a'lam bissawab. Masnya belakang. Waalaikumsalam. Anggi. Siap.
Kalau kemudian seperti pengharum mulut, entah mouthwash yang buat kumur-kumur atau yang disemprot, kalau kemudian jangankan turunannya alkohol, alkohol sekalipun, maka salat Anda sah. Kenapa? Lu di antara ikut pendapat orang salat pakai parfum alkohol, no problem. Cuman kan kita bisa meninggalkannya. Daripada Anda masuk ke bab ini, membuat Anda ragu-ragu untuk kasus minyak wangi, kita bisa pakai minyak wangi bibit. Bisa pakai minyak wangi bibit. Anda taruh ke tanah, tumbuh dia. Karena bibit ya, sorry. Yang tanpa alkohol, Anda ambil sedikit, culit sana, culit sini. Aman. Anda hatinya jadi tenang. Kenapa? Anda tidak masuk ke bab itu. Boleh enggak ya, boleh enggak ya? Kecuali Anda membahasnya dengan perkataan dan fatwa para ulama membolehkan, yakin Anda? Bismillah, no problem. Apalagi misalnya untuk produk-produk yang asli gitu ya, parfum dari Paris gitu, ya alkoholnya nggak banyak-banyak amat. Cuman yang kadang-kadang yang palsu ini, masya Allah baunya ya. Tapi nggak sampai semenit hilang. Gitu. Itu alkoholnya banyak banget. Sah sholatnya. Cuman kalau Anda masuk ke dalam bab ragu-ragu, lebih baik tinggalkan. Mulut cukup dengan pasta gigi. Bahkan pasta gigi yang aman bisa kita dapatkan. Jadi Anda jangan masuk ke bab yang membuat Anda ragu-ragu. Kata Nabi Muhammad, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Harus yakin. Lebih baik tinggalkan. Keluar dari perdebatan. Anak sembahyang harus pakai gigi. Karena jamaah ulun baca di buku judulnya kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Nabi Muhammad bermuamalah dengan mereka. Disebutkan di bab pertama tentang bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan istrinya. Nabi Muhammad di antara orang yang sangat memperhatikan bau mulut. Kemudian keterangan Syekh Al-Munajjid, betapa banyak orang itu bercerai ditelusuri sebabnya, tak taunya cuma gara sebab bau mulut. Ini penting, jangan kita remehkan. Apalagi misalnya sebagian pian masih ada yang merokok, urusan pian tentunya. Cuman kalau pengen sholat, sikat gigi. Ingin mendatangi istri Anda, sikat gigi. Bahkan mungkin sampai level yang sikat gigi ada pembersih lidahnya, atau Anda beli produk lain untuk bersihkan lidah. Bisa jadi istri Anda selama ini cuman bersabar, padahal dia yakni gak tahan dengan bau tersebut. Iya, jadi dia ya penyabar tadi, Bang. Karena di kasus yang lain mungkin suaminya bertanggung jawab, suaminya penyayang, bla bla bla. Ini dia kesampingkan walaupun dia merasa tidak nyaman. Mullah yang bisa. Jadi perhatikan, yakni bau mulut. Sama juga dengan para istri. Apalagi mereka punya satu siklus haid ya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam perut itu bisa berimbas kepada mulut. Maka juga harus tetap menjaga. Jadi suaminya menjaga, istrinya juga menjaga ya. Yani kebersihan mulut. Wallahualam bissawab. Wallahualam bissawab. Nabi Muhammad SAW contoh yang mulia. Bahkan beliau sebelum masuk rumah siwakan, sebelum sholat, selesai sholat, sebelum tidur, setelah tidur. Nabi Muhammad sangat memperhatikan bau mulut. Dan Nabi Muhammad paling suka sama parfum. Nabi Muhammad itu paling suka kalau diberikan hadiah kepadanya minyak wangi. Bukti beliau sangat memperhatikan bau tubuh. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal basicnya tubuh beliau sudah wangi. Beliau tidur dan beliau tidurnya berkeringat karena siang panas. Beliau enggak ASEAN tentunya. Beliau manusia biasa berkeringat. Keringatnya itu ditanai, ditadah sama Anas bin Malik. Wangi keringat Nabi Muhammad. Kalau kita kan berhapak ya. Nabi Muhammad wangi ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau suka dengan minyak wangi, suka wewangian sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Mun kawa sangu pian mun dalam tas kecil atau di kantong pian ya. Minyak wangi bibit itu gampang dibawa. Harum, nyaman. Tentunya beda usia, beda selera. No problem. Semakin tua kita akan semakin aneh suka minyak wanginya itu. Bapak ada lagi, silakan. Siap. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam perkara menyentuh langsung ya, kita bahas menyentuh langsung ya. Maka ada khilaf tentunya. Ada yang menyebutkan batal, mau dengan bagian dalam atau bagian luar, ada yang menyebutkan tidak. Karena sabdanya pun kuat jamaah. Innahu bid'atun minka. Kemaluan itu bagian dari tubuhmu. Hadis Nabi Muhammad sahih.
landasan para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak membatalkan. Ya, wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Landasan orang yang mengatakan tidak batal, apakah di depan atau di belakang? Tidak batal kenapa? Karena ia bagian dari tubuh. Jadi no problem Anda mengikuti pendapat tersebut. Makanya ulun sebutkan tadi, kalau Anda mengambil pendapat tersebut, sekalipun Anda ketika setelah berbilas, ketika handukan pun tersentuh, Anda tetap di atas wudu. Kenapa? Anda mengambil pendapat enggak batal. Jadi mudah. Wallahu alam bishawab. Lain dengan orang yang lebih berhati-hati, enggak ada masalah juga. Ketika selesai mandi, dia handukan, dia pasti juga menyentuh kemaluannya, cuman dihalangi dengan kain. Dalam halnya adalah handuk. Maka dia merasa nyaman. Lanjut, no problem. Ulun ikut pendapat yang kedua. Karena lebih aman saja. Karena lebih aman saja. Wallahu a'lam bishawab. Anda ambil pendapat yang pertama, no problem. Kenapa? Karena ia bagian dari tubuh Anda. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi misalnya kadang-kadang ya, ini untuk kasus yang ada penghalang ya, haratan sembahyang aja ada aja tuh, kadang sengaja tegaruk, gatal. Wallahu a'lam bishawab. Perkara yakni khilaf. Ambil salah satu di antaranya dan Anda aman. Kenapa? Karena masing-masing Anda. Lain kalau misalnya orang berdalih tapi tidak ada dalil. Tapi kalau ini dalilnya kuat, sabda Nabi Muhammad yang sahih, innahu bid'atun minka, itu bagian dari tubuhmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi fikih luas, kita harus lapang dada. Walaupun yang kita bahas yakni secara zahir mereka ulama Saudi Arabia dan mereka bermadhab Hambali. Yang lain? Sudah ya. Dan bermanfaat jamaah minggu depan. Mungkin sebelum masuk perkara salat, saya ingin bahas sedikit tentang kejadian Isra Mi'raj biar nyambung sedikit, karena banyak bahasan akidah tentang Isra Mi'raj, baru kita masuk perkara salat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.